Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Edwindra Family. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara pembayaran listrik lewat Shopee. Oke, kita cari aplikasi Shopee-nya ya. Nah, kemudian baru kita klik. Nah, ini sudah masuk di aplikasi Shopee. Kemudian kita klik lagi yang pulsa, tagihan, dan hiburan. Oke, sudah masuk pulsa, tagihan, dan hiburan. Nah, di sini ada pulsa, ada paket data. Kemudian kita klik yang tagihan PLN listrik ya. Nah, ini udah listrik PLN. Ada tagihan listrik. Nah, kemudian kita masukkan nomor ya, nomor pelanggan yang mau kita bayarkan tagihannya ya. Ini nomor punya saya sendiri, teman-teman. Oke, setelah itu kita tinggal klik lihat tagihan yang di bawah, teman-teman. Nah, ini udah keluar ya. Kita tinggal lanjutkan. Ya, udah masuk ke checkout, teman-teman. Ini kita tinggal bayar menggunakan metode pembayaran Shopee Pay. Dibayar dengan Shopee Pay, teman-teman. Terus kita masukkan PIN Shopee Pay kita ya. Udah, tinggal masukkan PIN aja, teman-teman. Tunggu loading, teman-teman. Oke, pembayaran sedang diproses ya, teman-teman ya. Pembayaran diproses. Ya, tunggu bentar ya. Nah, ini sudah pembayaran sudah berhasil, teman-teman. Kita lihat rincian pesanannya ya. Sudah berhasil. Shopee Pay-nya sudah kepotong, teman-teman. Oke. Mungkin segitu saja ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.